السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Amma ba'du ibadallah binafsi wa muttaqun Hadirin rahimakumullah Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Karena pada siang hari ini Kita diberi kesehatan, kemampuan Dan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban berjamaah bersama-sama, melaksanakan ritual sholat berjamaah dan mengikuti khutbah. Tak lupa, bagi sebagian dari adik-adik mahasiswa baru atau calon-calon mahasiswa baru yang sebagian sudah datang di lingkungan ITB, Ketip juga ingin mengucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung, selamat berhimpun bersama-sama di lingkungan Masjid Salman sebagai Sanggar Rohani, Laboratorium Rohani, maupun Rumah Rohani kita bersama. Hadirin rahimakumullah Karakter seseorang, cara dia mempersepsi dan menilai realita serta bagaimana dia bersikap atas suatu kejadian akan bergantung pada nilai-nilai yang dia anut. Proses pembinaan yang dia alami serta contoh-contoh yang dilihatnya dan pengaruh-pengaruh luar yang diterimanya. Berdasarkan hal ini, maka ajaran-ajaran Pembinaan serta pengaruh-pengaruh yang baik yang dilakukan terus-menerus dan ditanamkan sejak dini akan efektif membentuk karakter seseorang. Dalam terminologi Islam, semua hal yang terkait penyampaian ajaran yang baik, pengingatan, dan ajakan untuk berbuat baik, pelarangan perbuatan buruk, dan sebagainya adalah disebut dengan nasihat. Nasihat bisa dikatakan sebagai intisari dakwah. Dan menyampaikan nasihat termasuk karakteristik para Nabi dan Rasul. Rasulullah dalam suatu hadis Muslim bersabda, "Ad-dinun nasihah sampai tiga kali. Agama itu nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, "Liman bagi siapa?" Rasulullah menjawab, "Lillahi walikita bihi." wali rasulih misluhu wali aimmatil muslimina wal mu'minin wa amtihim untuk Allah untuk kitabnya rasulnya imam atau pemimpin bagi umat muslimin dan mukminin serta bagi kaum muslimin pada umumnya bagi rakyat atau masyarakat pada umumnya hadirin rahimakumullah Al-Quran memberi pelajaran kepada kita bagaimana misalnya Nabi Nuh alaihissalam sebagai pengajak kepada kebaikan, pemberi nasihat, dinistakan dan difitnah oleh kaumnya. Misalkan dalam surat Al-A'raf ayat 60 hingga 62. Dan Nabi Nuh beliau menegaskan kepada kaumnya bahwa dirinya adalah pemberi nasihat belaka. Inna lanaraka fi mubin. Sesungguhnya kami melihat engkau ya Nuh tidak lain adalah orang yang dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Nabi Nuh menjawab, "Qala ya qaumi wa kaumku, laisa bi dolalah, walakinni rasulun min rabbil alamin." Aku bukanlah seorang yang berada dalam kesesatan, melainkan aku adalah rasul dari Tuhan, Robut dari Rabbil Alamin, dari Tuhan semesta alam. Dari Rabb yang menguasai semesta alam. "Uballighukum risalati rabbi" aku menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku wa ansofu lakum dan aku menasihati kalian wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun dan aku mengetahui sesuatu dari Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui Dalam padanan kisah lain misalkan kisah Nabi Hud ketika Al-Qur'an juga merekam Ketika Nabi Hud diberi predikat gila atau bahkan pendusta oleh kaumnya hanya juga karena ia memberi nasihat. Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi, berkatalah para kaum elit dari golongan kafir dari kaumnya, berkatalah para pemuka dari golongan kafirin dari kaumnya, inna lanaraka fi safaha, sesungguhnya kami melihat engkau gila, safaha. Wa inna lana dhunnu kaminal Dan kami mengira engkau tiada lain adalah seorang pendusta Kemudian dalam konteks nasihat ini Sebagai fungsi pemberi nasihat Nabi Hud juga menjawab Qala ya qawmi wahai kaumku Laisa bi safahah aku tidak gila Walakin ni rasulun Sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul Mir rabbil alamin yang diutus oleh Rob semesta alam Uballighukum risalati rabbi Aku menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku wa ana lakum nasihun amin Dan aku bagi kalian adalah pemberi nasihat yang terpercaya Kurang lebih demikian artinya Pelajaran dari rangkaian ayat di atas adalah Seringkali ajakan kebaikan yang tak lain adalah nasihat Untuk berada dalam dinul hak Mendapatkan penolakan dan perlawanan kolektif Baik karena prasangka Ketidaktahuan maupun ketakutan akan hilangnya kenikmatan-kenikmatan duniawi ketika berada dalam suatu kondisi. Kondisi hadirin, rahimakumullah, tepatlah akhirnya kalau kita memahami bahwa proses pembinaan keislaman, atau dakwah, atau juga nasihat ini hendaklah dilakukan secara kontinu dan sedini mungkin sejak muda, sebagaimana Al-Quran mengajarkan melalui suatu kisah. Bagaimana seorang lelaki bernama Lukmanul Hakim, Lukman yang bijaksana, memberi nasihat tentang bagaimana seorang manusia harus memegang nilai-nilai yang benar dalam hidup serta bagaimana seseorang harus bersikap dalam mengarungi realita kehidupan ini. Kisah ini tercantum dalam Quran surat Al surat Lukman ayat 12 sampai 19. Lukmanul Hakim Diyakini oleh sebagian besar ulama dan ahli e, sejarah Islam bukanlah seorang nabi, namun kualitas kebijaksanaannya (wisdom) begitu agung hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan di tempat yang mulia, termasuk mengabadikannya dalam Al-Quran. Lukmanul Hakim adalah berkulit hitam, berperawakan agak pendek, berbibir tebal dalam riwayat-riwayat, telapak kaki yang lebar dan berprofesi sebagai tukang kayu. Namun, pesona dan keagungan dirinya melampaui batasan-batasan batasan-batasan fisik maupun status sosial atau ekonominya. Dialah yang mengatakan bahwa sesuatu yang dapat membuat seorang miskin papa duduk di antara para raja ialah karena wisdom atau kebijaksanaan yang dimiliki seseorang tersebut. Apa yang diungkapkannya ini Sepatutnya kita renungi siapapun kita, apakah kita sebagai pedagang, pengusaha, pegawai, mahasiswa, dosen, peneliti, dan semuanya, bahwa membangun kekuatan karakter atau kualitas diri adalah sangatlah penting. Al-Quran mengabadikan suatu peristiwa terkait Lukman ketika ia memberi nasihat kepada anaknya, memberi nasihat kepada anaknya, dapat diartikan juga ketika dia membina generasi mudanya. Intisari dari nasihatnya adalah dapat diuraikan dalam beberapa aspek. Yang pertama aspek ketauhidan, la tu billah. Kemudian yang sebelumnya terkait dengan prinsip bersyukur. Kemudian ketauhidan. Kemudian berikutnya adalah menghormati orang tua, birul walidain. Kemudian pentingnya ibadah dan bersikap positif dalam kehidupan kemudian memahami realitas kehidupan dunia, kemudian kaitannya dengan nasihat tentang akhlak, tentang bersikap dan berperilaku yang positif, yang baik, serta perlunya menata dan merencanakan aktivitas kehidupan. Surat Luqman ayat 12 merupakan pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi Luqman dengan hikmah atau kebijaksanaan serta perintah Allah untuk bersyukur dan tidak kufur. Walakad atayna luqman al-hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsih wa man kafara fa inna allaha hamid dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah yaitu untuk bersyukur kepada Allah dan barang siapa yang bersyukur berterima kasih bahwa sesungguhnya ia berterima kasih untuk bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara dan barang siapa yang kafir kufur nikmat maka ketahuilah fa inna hamid bahwa sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Setelah ini barulah rangkaian nasihat yang diberikan oleh Luqman diabadikan dalam Al-Qur'an. Wa id qala ibnihi wa huwa dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada putranya kepada anaknya ketika dia sedang memberi nasihat ya bunaya wahai anakku ini juga mengandung pesan bahwa ketika kita memberi nasihat kepada anak kita, kepada generasi muda, kesantunan, kelembutan itu juga menjadi kunci ketercapaian tujuan nasihat itu sendiri. Dengan lembut, ya bunaya, la billah. Yang pertama adalah masalah tauhid, la billah. Janganlah engkau kutukan Allah. Kehancuran, nis, derita atau nestapa terbesar seorang manusia dalam perjalanan hidupnya adalah apabila dia telah jatuh di dalam jurang kemusyrikan. Dan ini pula lah yang selalu ditegaskan oleh Al-Quran, oleh semua Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, untuk memperkuat, meneguhkan kembali ketauhidan ini. Dan salah satu bentuk tauhid adalah tidak mempersekutukan Allah. La billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la sesungguhnya syirik itu zulmun azim sungguh suatu kezaliman kesesatan yang besar sekali yang dahsyat dan ini adalah kunci utama apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita di sepanjang hidup kita dan juga kepada anak-anak kita sehingga seiring bertambahnya usia prinsip ketauhidan ini tidak akan pernah lepas dalam segala bentuknya kemudian wa wassaynal insana biwalidayh dan kami wasiatkan kepada manusia biwaridaih untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalat wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain yang telah mengandungnya dalam kondisi lemah di atas lemah. Terminologi Al-Qur'an untuk menunjukkan intensitas seringkali sesuatu di atas sesuatu. Nurun ala nur ketika menceritakan tentang cahaya Allah. Di sini tentang pengorbanan seorang ibu <tuh> Allah menyatakan wahnan nala lemah di atas lemah betapa ibu kita menderita <coughs> bersabar bagi kita semua dan membina kita menyayangi kita dan menjadikan kita seperti apa adanya apa adanya kita sekarang Anis wali-wali daik maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua engkau kedua jadi tidak menyukutukan Allah kemudian Berbuat baik kepada kedua orang tua dan bersyukur kepada Allah dan juga kepada orang tua, ilahial masir dan kepada akulah. Pada Allah lah kita akan kembali. Wa Namun, apabila orang tuamu yang telah melahirkan kamu membimbing kamu menyayangi kamu ini mengajak kepada sesuatu yang tiada kamu diberi ilmu tentangnya mengajak kepada kemusyrikan karena intisarinya adalah tadi adalah tauhid maka maka fala maka janganlah engkau mengikutinya namun demikian wasohib huma fid namun pergaulilah berlakulah terhadap kedua orang tuamu fid di dunia ini dalam hubungan tata kemanusiaan ma'rufa dengan baik ini juga sebetulnya memberi latihan kepada kita untuk bisa secara objektif memisah objektif memisahkan mana wilayah-wilayah ilahiyah, ruh, tauhid dan mana wilayah-wilayah kemanusiaan yang harus tetap ditegakkan. Berbuat baik kepada orang tua yang misalkan menyuruh kita berbuat musyrik dalam konteks eh, asbabun nuzulnya adalah orang tua yang masih musyrik sedangkan anaknya eh, sudah berislam, kemudian orang tua ini menyuruh anaknya eh, kembali kepada kemusyrikan dan kemudian turun terkait ayat ini yaitu tetap teguh istiqomah dalam tauhid namun pergaulilah orang tua dengan baik kemudian berikutnya Allah meneruskan dalam kisah nasihat Luqman ini wa tabi laman man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabiukum un bima kuntum ta'malun ta di sekitar disuruh mengikuti eh, eh, jalan orang-orang eh, yang eh, kembali yang bersama kembali bersama ajaran Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembalikan. Nah kemudian ya <tid> bunaya inna ha in takum isqal habati min khada fatakum fi sahratin au fi samawati au fil ardi yakti bi Allah inna Allah latifun khabir intisarinya adalah Allah maha teliti tiada yang dapat kita sembunyikan dalam hidup itu ini oleh karena itu berhati-hatilah jadikanlah kehati-hatian ini sesuatu yang menginternalisasi diri kita karena Allah Maha teliti, Latifun Khabir. Mau kita sembunyikan seberat biji sawi sebuah amalan misalkan seberat biji sawi atau seberat zarah disembunyikan di belakang batu gitu. ataupun terletak di suatu ruang di langit ini yang maha luas, Allah mengetahuinya. Kemudian ya bunaya Nah inilah berikutnya adalah beberapa pokok yang disebut dalam Al-Quran sebagai azmil umur. Sebagai azmil azm, keputusan, kehendak kuat, umur. Urusan-urusan yang memerlukan keteguhan dan kehendak kuat, tekad. Yaitu, Ya bunaya aqimis sholah, dirikanlah salat Wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar. dirikanlah solat perbaikilah solat jagalah solat hidupkanlah solat kemudian wa murbil ma'ruf wanha anil munkar dan berpartisipasilah dalam gerakan kebaikan bersikap positif menggerakkan masyarakat diri kita ini ke jalan eh, dakwah ke jalan yang diharapkan yang ditunjukkan oleh Allah wa ma'ruf wanha anil munkar dengan pasangannya mencegah keburukan wasbir alama asobak kemudian Allah mengatakan wasbir Allah melalui nasihat Luqman ini wasbir ala ma dan bersabarlah atas apa yang menimpa diri kita inna dhalika azmil umur yang demikian ini mendirikan sholat amar ma'ruf nahi mungkar dan bersabar atas apa yang menimpa diri kita termasuk azmil umur urusan yang besar memerlukan keteguhan faidha azamta fatawakkal Allah demikian dalam Al-Quran yang lain Kemudian berikutnya ada tentang uh, akhlak, wala tusair haddqal linnas wala fil ardi marakha. Janganlah engkau memalingkan muka dari manusia karena arogansi, karena sombong. Wala fil ardi marakha. Dan janganlah engkau apa? berjalan di muka bumi dengan uh, sombong. Innallaha la yuhibbu kullal muhtalin fahur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang uh, menyombongkan diri. Waqsid fi Dan sederhanakanlah dalam berjalan. Moderate in pace, gitu. jadi uh, aturlah ritme berjalan Dalam konteks jalan tentu saja ini tidak terlalu pelan maupun tidak terlalu lamban Tetapi jalan yang benar, yang tegap Tetapi dalam arti yang luas adalah aturlah ritme hidup, susunlah rencana dengan baik Waksid dari kata aksid yang juga artinya ada kata-kata maksud Jadi jadikanlah perjalananmu bermaksud gitu. Waksid fi si masyika wakdud min sautik Inna angkarol aswati sautul hamir dan rendahkanlah lembutkanlah suara karena sesungguhnya seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Hadirin sekalian, khatib mengingatkan dirinya dan jamaah sekalian tentang nasihat lukman yang harus kita ingat, yang kita sampaikan kepada anak-anak kita dan juga kepada diri kita sepanjang hidup kita, yaitu untuk menjaga tauhid, latusrik bila berbuat baik kepada orang tua, kemudian <coughs> beramar ma'ruf nahi mungkar, bersabar, memperbaiki akhlak dan menata hidup kita. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin sekalian, terkait dengan urusan yang besar yang bena, yang besar tadi azmil umur, azmil umur pada prinsipnya seperti yang tadi telah disampaikan adalah semua perkara yang benar-benar memerlukan tekad, ketegaran dan ketetapan atau keputusan hati untuk melakukannya. Dan dalam risalah Quran untuk melihat bagaimana e, contoh orang-orang yang berusaha e, mendirikan azmil umur ini ada istilah rasul dan nabi yang uh, ulul azmi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Ibrahim Nabi Nuh Nabi Musa dan Nabi Isa Nah hadirin sekalian dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mengaitkan azmil umur dengan semua semuanya mengandung aspek sabar Namun di subtitiga ayat itu yang mengandung aspek atau yang me men menceritakan atau mengandung urayan untuk amar ma'ruf nahi mungkar hanyalah dalam surat Al Luqman tadi dan kita berharap dalam setiap detik dan langkah kehidupan kita nasihat Luqman kepada anaknya adalah sebetulnya nasihat untuk kita sendiri untuk kita amalkan kita sampaikan kepada keluarga terdekat kepada sahabat kita, kepada kolega kita secara individu maupun secara komunal bahwa nasihat Luqman ini sebetulnya nasihat membentuk peradaban Islam yang sesungguhnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, malilah kita tutup khutbah yang kedua ini dengan bersama-sama berdoa semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan juga dalam naungan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. وصلى الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بير والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافئا ورزقا واسعا وشفاء من كل ذنب من كل داء وسقام اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقيم الصلاة